Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngasih resep danmuji atau Korean Picklet Radish ya. Ini sangat renyah, enak sekali. Dan ini bahan-bahannya yang udah aku siapkan. Di sini ada 2 lobak ya. Ini besar, 2. Terus ada 2 botol cuka. Terus ada apa? Kunir bubuk ya ini. Terus di sini ada wamui, ini merica bijian, terus ini ada hyeonggip ya. Terus gula sama garam. Oke. Nah, kita mulai ya. Siapkan panci ya. Kita tuang semua cukanya. Terus kita tambahkan ini semuanya bahannya. Terus kita tambahkan bubuk, pengen kuning ya banyak. Oke. Terus gula 200 gram ya. Kita masak ya sampai mendidih, terus matikan. Nah, ini udah mendidih ya. Kita matikan. Nah, ini udah dikupas dan udah dicuci bersih ya. Kita pastikan harus dilap dengan kering. Oke, kita siapkan wadah. Kita mulai potong-potong. Rada ini ya, rada tebal kayak gini ya, seperti itu. Oke, aku akan contohkan. Jadi nanti jadinya kotak-kotak gitu, seperti ini. Oke, kerjakan ya sampai selesai. Setelah dipotong ya, kita tambahkan garam ya secukupnya. Oke. Ini sekitar 4 sendok ya, tapi ini pakai sendok kecil, sendoknya begini. Oke, setelah merata kita diamkan selama 10 atau 15 menit ya. Nah, setelah itu ya, ini udah 10 menit ya. Ini kita siapkan yang gelas ya. Kita siapkan. Oke. Ini pasti ada keluar airnya ya. Biarin aja, airnya nggak usah ya. Airnya nggak mau, penting ininya aja. Oke, kita bisa seperti ini. Airnya nggak usah ya. Tata semuanya. Ini nggak tahu jadi berapa gitu. Ini mengeluarkan air banyak nih. Airnya ya kita buang. Oke. Dan akhirnya jadi 3 ya. Tadi 2 apa itu? 2 lobak itu jadinya 2. Oke, sekarang kita taruh cukanya. Nah, jadi 3. Nah, ini tadi airnya itu ya, kita tuang langsung. Kita saring ya biar bersih. Oke.
Ini air cukanya masih ada, kalian bisa simpen. Ini ada salamnya, jadi pas mulang kena kocok. Oke. Nah ini kayak gini aja, terus kita tutup ya. Kita tunggu sampai 1 minggu baru kita mau icipin atau kita mau makan ya. Tunggu 1 minggu ya, lebih enak ya kalau tunggu 1 minggu. Oke. Terus kita tutup, kita simpan di kulkas. Oke. Nah kita cobain ya, ini udah 1 minggu. Oke. Cobain. Udah 1 minggu, warnanya juga udah bagus. Kita cobain beberapa ya. Enak banget ini. Nah ini hasilnya. Oke. Nah ini aku cobain ya, enak banget. Kriuk-kriuk gitu. 1 minggu baru aku cobainnya.